Jadi ditunggu ya, aku akan live di YouTube channel aku hari Sabtu malam. Jamnya menyusul, aku coba pikirkan enaknya jam berapa. Ada ide? Thank you. Masih jadi sorotan media, kali ini pernyataan Luna Maya membuat banyak orang bertanya-tanya. Mengaku masih kepo sama mantan-mantannya ya, Ariel Noah atau Reno Barak, komentar ini jadi sorotan. Pernyataan Luna Maya sontak saja jadi sorotan, banyak orang yang penasaran siapa mantan yang sering dikepoin Luna Maya. Kini masih sendiri, Luna Maya tak ingin buru-buru menikah gara-gara omongan netizen atau gara-gara umur. Luna Maya mengungkapkan, memang dirinya bagus dalam perjalanan karir, namun masalah percintaan, semua orang tahu, bukan rahasia umum Luna Maya memang tidak beruntung masalah percintaan sampai detik ini. Meski banyak yang menyukai Luna Maya dan berharap menjadi pendamping Luna Maya, namun Luna Maya tak mau gegabah. Luna Maya masih sering kepoin mantannya, dirinya mengaku berpacaran dengan Ariel lama. Luna Maya juga mempunyai perjalanan yang cukup panjang dengan Ariel. Semua orang tahu perjalanan Luna Maya dan Ariel memang dengan suka duka. Ariel pun baik-baik saja saat putus dengan Luna Maya, sehingga kini Luna Maya tak ingin buru-buru menikah cuma gara-gara omongan orang. Masih kepoin mantan namun tidak dengan mantan terakhirnya, berpacaran cukup lama dengan Reno Barak namun tak mendapat restu dari keluarga Reno Barak, putus dari Luna Maya, Reno Barak menikah dengan Syahrini yang notabene kenal dengan Luna Maya. Dari situ Luna Maya memang tak mau berurusan lagi dengan Reno Barak. Jadi gak marah ya hari ini diajak kan? Gak ngambek ya? Gak ngambek. Gue yang kesel. Kenapa? Jangan gitu, ntar nyariin lagi. Gue gak nyariin. Bener ya? Bener ya? Oke. Saat di awal karir Luna Maya pernah berpacaran dengan Ariel Noah, ya putus baik-baik dengan Ariel Noah, Ariel Noah kini juga masih berteman dengan Luna Maya. Sontak Luna Maya memang mengakui kalau dirinya masih kepoin mantan, salah satunya adalah Ariel Noah yang masih berteman dengan dirinya, baik di sosial media maupun langsung dirinya masih Pengakuan Luna Maya jadi sorotan karena dirinya mengaku masih kepoin mantannya. Luna Maya mengakui masih kepoin mantan-mantannya, namun tidak mantan yang terakhirnya Reno Barak. Karena memang semua orang tahu, terakhir dirinya tak disetujui keluarga Reno Barak. Reno Barak putus dengan Luna Maya, kemudian menikah dengan Syahrini yang notabene masih kenal dengan Luna Maya dan berteman dengan Luna Maya meskipun dibantah Syahrini. Sering dijodoh-jodohkan oleh netizen untuk kembali lagi dengan Ariel Noah, kali ini Luna Maya mengungkapkan dirinya ogah balikan dengan mantan. Luna Maya berpendapat masih banyak yang baru, meski pernah diberitakan dekat dengan beberapa lelaki, namun ternyata Luna Maya mengungkapkan itu adalah teman. Kini dirinya masih sendiri. Wow, ibu refrigerator. Coba lihat ibu. Oh, nice. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.